Oke kawan, kali ini saya akan mereview miniatur aksesoris sound system, lebih tepatnya sound system lapangan ya. Dan juga saya akan membagikan skema rangkaian beserta cara instalasi perkabelannya. Jadi miniatur aksesoris sound system lapangan ini selain sound cardnya sebagai miniatur mixer, yang lain ini bahannya semuanya itu bahan dari pipa paralon ya. Nah yang akan saya review pertama adalah miniatur DVD, yaitu saya memakai modul MP3 dengan tegangan 5 volt. Ini boxnya terbuat dari pipa paralon. Jadi modul MP3 ini saya buat portable, yang artinya memakai baterai supaya pemasangannya rapi dan tidak perlu banyak kabel ya. Nah untuk skema kalian perhatikan ya, ini skema untuk rangkaian modul MP3 portable. Nah, untuk selanjutnya di sini ada equalizer mini yang terdiri dari 2 buah equalizer mono. Fungsi dari equalizer ini adalah modul 1 untuk setting suara mid high-nya dan modul satunya lagi untuk setting suara bass atau miniatur subwoofer ya. Miniatur equalizer ini juga sama dengan miniatur DVD tadi ya, yang MP3. Equalizer ini juga portable, yang di dalamnya terdapat baterai yang jika habis bisa dicas ulang. Untuk modulnya seperti yang saya bilang tadi ya, modulnya 2 buah modul mono. Untuk baterai saya menggunakan baterai 3,7 volt yang saya step up atau saya naikkan menjadi 12 volt karena input tegangan kerja pada equalizer ini adalah 12 volt. Untuk skema rangkaiannya kalian bisa lihat pada video ini ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video. Untuk tombol saklar saya taruh di bagian belakang. Untuk bagian bawah ini adalah output 1 dan ini output 2. Yang terakhir ada miniatur amplifier atau power ampli.
Jadi karena saya menggunakan dua amplifier stereo yang saya buat 4 channel, jadi saya butuh dua potensio stereo. Jadi satu potensio stereo untuk satu amplifier stereo. Untuk amplifier saya menggunakan PAM 8610 dan juga TDA 2030. Untuk amplifier kalian bisa menggunakan apa saja ya, yang penting boxnya muat. Untuk rakitan dan skemanya sama, kalian perhatikan saja input dan output pada skema berikut. Nah, kalian perhatikan pada skema ini, bagian yang ada tulisan output itu disambung ke amplifier. Untuk amplifiernya ini pakai tegangan 12 volt. Jadi saya pakai adaptor atau baterai eksternal. Kalau dibikin portable atau dikasih baterai ini tidak muat boxnya. Nah, sekarang kita ke tutorial cara pengkabelan miniatur aksesoris sound system lapangan. Untuk output modul MP3 ini masuk ke input mixer, sedangkan output mixer masuk ke input equalizer. Untuk output equalizernya, baik output 1 maupun output 2, ini masuk ke input amplifier. Di sini saya menggunakan output 1 untuk amplifier yang ada pada aksesoris ini, dan untuk output 2 ini akan saya gunakan untuk amplifier tambahan nanti jika memakai sound system dua sayap atau dua set ya. Untuk soket amplifier supaya rapi, saya juga menggunakan jack 3,5. Yang ini untuk input tegangan 12 volt. Nah, oke kawan, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi yang hobi miniatur kecil-kecilan ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selamat berkreasi ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan.